Emeril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hanyut saat berada di Sungai Are. Sungai Are merupakan sungai yang terkenal sebagai tempat wisata air di Swiss meski arusnya cukup deras. Sungai Are merupakan sebuah sungai di Swiss yang mengalir sejauh 295 km. Sungai dengan air yang jernih ini biasa menjadi tempat rekreasi masyarakat, mulai dari berenang hingga arung jeram saat musim semi dan musim panas. Sungai ini bahkan menjadi tempat terciptanya rekor dunia kegiatan arung jeram di tahun 2012 saat 1.268 orang secara bersamaan mengarungi sungai ini dengan perahu karet. Berenang di Sungai Are sudah menjadi tradisi hingga pada tahun 2017 UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda.